Ini maknanya bukan sahabat Nabi dah. Semua umat dia sampai ke hari kiamat. Dia berharap mudah-mudahan menjadi ahli syurga setengah. Kena cuci, kena bersih. Sifat takabur tak ada, dosa tak ada. Perbuatan-perbuatan haram tak ada. Tuhan cabut habis daripada hidup manusia yang nak masuk di dalam syurga ni. Dia tak ada benda-benda cemar, benda kotor dalam hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang terakhir bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijrah bersama dengan 13 bulan Oktober tulakum 2023 2500. Kita masuk di dalam hadis yang ke-231 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Tajuk yang ke-13, hadhil ummah nisfu ahli jannah, separuh dari umat ini menjadi ahli syurga. An Abdullah radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin faqala, atardawna an takunu rubu'a ahli jannah? قلنا نعم قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1528 dan Muslim 221. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kubah, maknanya di sebuah kemah, tempat yang Nabi dan para sahabat duduk berehat ataupun ada perhimpunan di situ. Maka baginda pun bersabda. Nabi ni yang selalu mengajar sahabat dah. Dia tak duduk dia. Dia royak sokmo. Nabi tanya, adakah kamu redha akan menjadi seperempat setneng suansi itu dari ahli syurga? Maknanya, dah kita gambar, ni Nabi royak ni, royak dengan secara umum dulu. Kalau ahli syurga ataupun semua manusia dibahagi kepada pak gie, maka munak kedak mu jadi satu daripada pak neng naisi. Kami pun menjawab, yo. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah kamu redha akan menjadi sepertiga ahli syurga? Kami menjawab, yo. Kemudian baginda bersabda pula, adakah kamu redha akan menjadi separuh? Maknanya neng naisong dari ahli syurga, ahli syurga? Kami pun menjawab, yo. Nah, gitulah. Kemudian baginda bersabda. Ini nak ayat katanya, manusia di atas muka dunia, ni, supaya ni, supaya Nabi ayat ni. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di genggamannya. Ni Nabi supoh. Kecek benda hak ya royak ni penting. Bukan benda ya royak tu benar, Nabi kecek tu benar sok modah. Tapi lebih penting ya supoh. Sesungguhnya aku berharap semoga kamu sekalian menjadi separuh dari ahli syurga. Setengah daripada ahli syurga ni maknanya bukan sahabat Nabi dah. Semua umat dia sampai ke hari kiamat, dia berharap mudah-mudahan menjadi ahli syurga setengah. Kalau banding dengan semua orang-orang kafir atas muka dunia, sejak daripada awal manusia hak kafir atas dunia sampai ke orang sutai sekali hak kafir. Pas atas dunia ni goliknya
ramanya orang kafir daripada orang Islam. Saya dengar daripada statistik Sahab Prachat Chat Wanti 1 Makara Pi 66 tahun ni dah. Lah ni hari ni 413 boleh tu lah. Wanti 1 Makara Prachakon bon lok na pachuban 7000 lan kon. Lebih kurang. Tapi ya tok statistik lagu tu 7000 lan bermaknanya 7 apa? 7000 juta. Masya-Allah, banyak dah. Lepas tu orang-orang Islam kacak-kacai duduk di atas muka dunia, negeri itu negeri ini banyak sikit. Lebih kurang 2000 juta. Ha tu nak ayat katanya sikit je orang Islam. Walaupun orang dak ayat katanya Islam ni adalah agama yang cepatnya tersebar, maknanya terbiuk di situ sini situ sini daripada orang upayup ataupun orang yang beranuk 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 camnuan orang Islam. Lepas tu negara yang paling besar sekali orang Islam ramai iaitu Indonesia. Begitulah noya katanya itu adalah statistik. Nabi kata, saya baca sekali lagi, sesungguhnya aku berharap semoga kamu sekalian menjadi separuh dari ahli syurga. Kerana syurga itu tidak ada siapa pun yang boleh memasukinya kecuali orang yang berjiwa bersih. Ha ni, ha ni penting dah ni. Lebih penting lagi. Nak masuk syurga jiwa tak bersih, dosa ada tak boleh masuk. Kena cuci, kena bersih. Sifat takabur tak ada, dosa tak ada. Perbuatan-perbuatan haram tak ada. Tuhan cabut habis daripada hidup manusia yang nak masuk di dalam syurga ni, dia tak ada benda-benda cemar, benda kotor dalam hidup dia, zahir dan batin. Jika kamu sekalian dikumpul bersama ahli syirik, nah, bukan ahli syurga tu, ahli syirik, saya bubuh baris siap dah. Semua orang kafir di dunia ini, kalau nak banding, banding lagu mana orang Islam dengan orang kafir, kamu hanyalah seperti sehelai bulu putih yang ada pada lembu hitam atau seperti sehelai bulu hitam yang ada pada lembu merah. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah, tapung. Lembu seko, saya misal ni, lembu putih ada tapung sikit hitam. Ha situ tu. Hak tapung hitam itulah orang hak nak duduk dalam syurga. Hak putih semua tu neraka belaka. Nah, ayat katanya ahli neraka ni banyak. Ahli syurga sikit. Lepas tu di kalangan orang-orang Islam seluruh dunia, tuk yuk tuk wel tuk samai, kalau tapih 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 tapih, masya Allah, tak tahulah nak bersih berapa orang, tak tahu, termasuknya kita semua ni nak bersih tak. Kalau nak kira dengan akidah, amale, pergaule, make minum, cara hidup gotu gani, masya Allah, tak berasa kita kena ngini pala banyak. Kadang-kadang benda hari kita dah buat jadi seher mainnya. Ngupak, kata ke orang, hati cuma, makan ni tak cuci, duit masuk, duit tu baik, ada puapan dengan kau tu, menipu, korupsian kau tu, kau masya Allah. Hak ni, kita kena bicara diri kita sendiri, sebelum daripada kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitunya, selepas daripada kita mati nanti. Alhamdulillah. Masuk, tajuk baru pula. Ahlul ghuraf. Ahli bilik. Ahli bilik ni iaitunya dalam syurga. Eh? Hadis 232. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati yatara'ayuna. Yatara'ayuna ahlal ghurafi min fawqihim. كما يتراءى عيون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3256
Muslim 2831. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli syurga saling melihat penghuni bilik-bilik yang berada di atas mereka. Maknanya orang yang duduk canlang boleh tengok orang yang duduk canbon. Canbon ni maknanya tinggi, terlalu jauh, tapi nampak. Masya Allah, bilik-bilik yang sedap duduk, kita tak boleh nak banding dengan bilik mana atas muka dunia ni. Nah, bilik-bilik yang berada di atas mereka seperti mana mereka melihat bintang yang berkelik-kelik di kaki langit di sebelah timur atau barat. Ini cuba kita gambar bintang yang kita nampak di waktu malam ataupun waktu matahari jatuh, pak nampak. Dau sup ke dau gapo ikutlah. Nak tak nama gapo, asal ke bintang tu kita nampak di kaki langit sama ada tekoh pagi ataupun waktu petang matahari jatuh. Kerana keistimewaan yang lebih di kalangan mereka. Allah, pak kita tak tahulah dah. Nak pergi duduk dalam bilik tu kedak tu. Bilik hok kelik-kelik nampak serupa dengan bintang sat ni. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah tempat-tempat tinggi itu hanya bagi para nabi sahaja?" Nah, ni sahabat ya gambar lagi tu. Orang-orang hok jadi rasul, jadi nabi, sebanyak mana? 124,000 orang. Yang jadi rasul, jadi nabi seperti mana ada di dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi jawab macam mana? Adakah orang lain tidak akan tercapai? Ini sahabat tanya lagi. Orang lain tak boleh ambil ke? Ataupun orang lain mesti suan dulu. Mesti sit. Nak pergi duduk dalam bilik macam-macam tu ke? Baginda menjawab, tidak. Tak. Bukan nabi-nabi, rasul-rasul saja. Hak tu hak cerak dah. Hak tu hewi khuh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Tapi orang yang akan boleh duduk di dalam bilik-bilik macam tu, ni Nabi sebut, demi zat Allah yang nyawaku berada di genggamannya. Supoh pula. Tengok ni, Nabi supoh. Cik tu, benda yang royak adalah peting. Nabi katakan, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Siapa tu? Mereka itu adalah orang-orang yang berimeh kepada Allah dan membenarkan para rasul. Orang yang yakin sungguh dengan Allah. Tak ada waswah. Tak ada piah-piah, syirik, sikit pun tak ada. Dan orang yang memang benar-benar sungguh yakin dengan rasul, ajar apa ni? Amal dengan ajaran rasul. Tak ada bid'ah, tak ada sikit habuk benda-benda yang mari puapan, mari kiokong dengan amalan dia benda-benda hak luar, tak ada. Nabi buat lagu mana? Pek, lagu tu lah. Nabi baca lagu mana? Pek, lagu tu lah. Ini orang yang betul-betul bersih, cuci. Baca tu mudah. Rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Baca mudah tapi nak amal tang ciwit agaknya bukan mudah. Ini siapa yang Allah Ta'ala takdir nak duduk dalam bilik-bilik yang istimewa ni, kita sudah pun tahu belakang melalui ajaran Nabi yang ada di dalam hadis-hadisnya. Kita baca sekali lagi masa Nabi ni. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, sidra saya silap tulis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Musa al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala, liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad 1951 dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 270
berkata Imam Az-Zahabi ala syartihima, iaitunya hadis ni ia hukum sahih mengikut syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Abdullah bin Amru bin Al-As, nama penuh dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ayat katanya, sesungguhnya di dalam syurga ada satu bilik. Ani yok tuayang satu bilik. Patu ada berapa bilik wallahu alam, kita tak tahu. Nabi ayat katanya yang dapat dilihat dari luarnya sampai ke dalamnya. Supaya tu kerecok. Orang luar nampak orang dalam nampak orang luar. Nah, ceroh tempat duduknya memang sedap. Dan dari luarnya sampai ke dalamnya boleh tengok. Maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, saya terlupa bubuh sikit kan, radhiyallahu anhu. Kita ni bila kita sebut sahabat semua, kita kena sebutnya radhiyallahu anhu. Bila sebut apa ni, sahabiat, isteri-isteri Nabi dan orang-orang perempuan yang jadi isteri sahabat radhiyallahu anha, radhiyallahu anhun. Tu cara dia. Nah, semua sahabat, semua sahabiat adalah orang molek, orang yang diredai oleh Allah Taala belaka. Apatahlah, apatah lagi kita sebut nama Nabi, sifat Nabi, kita kena selawat kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Itu nak. Abu Musa tanya, "Untuk siapakah ia wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Untuk orang yang lemah lembut percakapannya." Ini kalau kalau surat ni jadi hak kita tak? Saya nak minta kit. Orang hak lemah lembut kecek. Orang tak kasar. Orang tak gasing orang. Orang yang lemah lembut dalam percakapan tak biasa. Pasal akak suara nak bening. Ada. Lemah lembut dalam percakapan. Ada ada hadis liman alanal kalam, ada setengah hadis liman atabal kalam, bagi orang yang kecek baik, kecek molek, walaupun dia betul orang itu salah tapi dia tak tak akak suara dan tak nampak katanya dia ni nak benih walaupun dia betul. Masya-Allah, ni susah dah. Saya tak katanya susah bagi kita nak kecek wil lemah lembut. Terutamanya dalam sepa ke, dalam ti percum ke gapo. Bapa orang kita tak lut pedan kan put, kan nam sana tu jadi jadi lemah lembut, kecek molek, subhab dia proy. Ni payah ni benar-benar pasal ni. Wayak mudah tapi nak amal payah. Yang kedua, orang yang sentiasa memberi makan ni kepada orang fakir miskin dan orang berhajat. Orang suka bekwah dia panggil. Ataupun orang yang suka beri makan ni walaupun nasi sebuku, walaupun benda sikit tepung ke gotu ke ni, ya wui kok dia. Bismillah, bismillah. Tengok orang fakir miskin, nampak duk beli, kita tolong bayar ke dia. Tak apa. Tak apa. Hak dia ni sorang kita tolong bayar. Berapa-berapa kok pun bayar. Ha ni masuk di dalam hadis ni. Kita tak mesti katanya kita kena buat bekwah besar, kawah besar. Buat kawah besar tu pinggir banyak, makuk banyak, sudu banyak. Orang pun kita kena jemput banyak. Tapi bagi kita kalau dia nak ambil peluang ni, utama sekali dah. Hari ni hari Jumaat, hari mulia di dalam masa seminggu bagi umat Islam seluruh dunia. Marilah kita wiada saham kita sikit sebanyak. Duit yang ada dalam poket kita tu wiada untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, jamu makan ni dan sebagainya. We are though. Walaupun orang tak nampak sekalipun kita buat, tapi kita dengan Allah memang tetap ada semua kita buat kebajikan. Utama sekali bui makan ni. Lepas tu cok-cong laginya bui air. Masya-Allah. Ada beberapa hadis yang Nabi ayat katanya, siapa yang beri air kepada orang, terutamanya orang yang sedang-sedang dahaga, panah udara, kita bui air kepada dia. Orang ni Allah Ta'ala akan balasnya, iaitunya air yang sangat jernih di dalam syurga. Gapa? Orang yang baik hati,
Ya katakan, innaman apa? Nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan ni kepada kamu, tak ada no. Terima kasih pun tak ada no. Tapi buat kerana Allah, dan kami harap mudah-mudahan Allah lah yang akan balas kepada kami, buat kebajikan, buat kebaikan. Akhir sekali, dan orang yang apa, tidur di waktu malam kerana Allah. Inilah masuk di dalam ayat walladzina yabituna li rabbihim. Orang yang tidur pada waktu malam tapi niat tu nak bangun semaya tahajud. Bukan niat aku nak tidur sedak sekali. Saya bangun sekali. Nak tidur jadi sakcai. Tak boleh tu. Kita niat lagu tu pun niat salah dah. Tapi kita tidur atas muka dunia niatnya nak bangun untuk berqiyamul lail. Letak je koci wisiap bangun. Jangan katuk je tidur semula. Hak ni tak jadi. Bangun, kena bangun, kena bangun, kena bikah bangun. Nah, niat dulu lagi kita tidur tu kerana Allah. Wi Allah Taala gerakkanlah hati kita, tubuh badan kita nak bangun solat waktu malam. Solat tidur pada waktu malam kerana Allah, lalu dia bangun solat malam ketika orang ramai sedang tidur. Nah, gitulah. Ni semua hadis-hadis ni, terutama hadis yang kita baca akhir sekali, iaitu orang yang boleh duduk di dalam tu ataupun bilik yang istimewa. Maka kita jadilah kurang-kurangnya dak. Kalau tak boleh buat hak tu, buat hak ni. Tapi kalau dah boleh buat semua, alhamdulillah. Kecek baik, we makan ni kepada orang. Lepas tu bangun waktu-waktu malam untuk kita berqiyamul lail. Sekadar tu nah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.